Banyak yang nanyain dan banyak yang nungguin soal restorasi Martin. Martinnya udah selesai. Sudah terpasang tuh. Sudah terpasang, sudah tertutup, sudah terpasang. Semua banding-banding intinya sudah bisa dipakai. Cuma problemnya adalah kenapa saya nggak upload lagi part yang selanjutnya. Jadi maunya saya, setelah jadi gitar ini, akan saya buat finishing dan review. Ini sih belum di finishing ya, karena beberapa sambungan masih belum rapi sebenarnya kalau kalian lihat secara detail. Masih ada part-part yang perlu dirapihin. Dan senarnya ini kan sudah jelek, harus diganti baru. Problemnya adalah ketika saya laporan sama yang punya, "Pak, gitar sudah selesai, saya mau setting." Tapi saya baru ngehnya, gitar ini kepala truss-rod-nya nggak ada. Jadi nggak, pada saat saya mau setting gitar ini, ganti senar, setting untuk di-review di konten selanjutnya, ternyata kepala truss rod-nya nggak ada. Saya hubungin, "Pak Yopi, ini saya baru cek." Pak Yopinya juga baru sadar, saya juga baru cek. Salahnya saya baru cek. Saya nggak waktu serah terima, saya nggak cek. Gitar ini, truss rod-nya tuh ternyata head-nya patah. Kepalanya tuh, yang buat puternya tuh patah. Saya cek nggak ada. Saya sorot cuma ada batangan ininya aja, tapi udah patah. Terus saya konsultasi, "Pak Yopi gimana enaknya, mau diganti sekalian atau enggak?" Pak Yopinya meminta untuk diganti truss rod-nya. Jadi gitar ini akan dibongkar lagi, guys. bukan bodinya sih. Jadi bodi sih udah terpasang. Ini yang kemarin kembung-kembung udah terpasang lagi, ya kan? Udah terpasang. Tapi senarnya jelek. Senarnya jelek dan belum, neck-nya masih perlu disetting. Ketika saya mau setting, wah, ternyata head dari si truss rod-nya itu patah. Dan Pak Yopi baru sadar juga. Jadi gitar ini sebelumnya sudah pernah diotak-atik sama adiknya ternyata. Entah adiknya yang simpen kepala truss rod-nya atau waktu itu saya nggak tahu problemnya. Yang jelas pada saat kesini truss rod-nya ternyata tidak ada kepalanya. Jadi nggak bisa disetting. Jadi, untuk yang nunggu-nunggu tentang Martin, terpaksa harus bersabar dulu karena kita akan bongkar lagi. Yang kita akan bongkar, neck-nya. Neck-nya kita akan bongkar, kita ganti truss rod-nya. Tapi untuk neck konten kali ya, karena masih ngerjain antrian-antrian yang lain. Mau di-review suaranya? Jangan dulu, karena senarnya jelek. Coldplay, Scientist. Ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di IG, filosofi.gitar, Facebook, Ervan Filosofi Gitar. Ini YouTube, Filosofi Gitar, semua tentang gitar. Mulai dari tip, trik, tutorial, review-review barang, ada Q&A juga. Sebentar lagi saya akan buat diary juga. Karena sepertinya saya akan jadi bikin gitar. Mudah-mudahan pada beli ya. Jadi saya ada rencana produksi gitar nggak banyak. Saya udah kontek-kontekan sama luthier, salah satu luthier di Jogja. Saya sudah pantau gerak-geriknya. Saya rasa saya yang paling cocok untuk garap barang, garap di dia. Nanti detailnya lihat di vlog diary journey itu, Filosofi Gitar kali judulnya. Jadi di situ intinya saya akan buat konten dari planning sampai terjadi tuh sebuah gitar karya luthier Jogja bekerja sama dengan Filosofi Gitar. Jadi spek Filosofi Gitar, settingan Filosofi Gitar dibuat di luthier di Jogja. Nanti detailnya kayak apa, nanti saya akan buatin konten selanjutnya. Di video kali ini saya mau review gitar Tanglewood. Tanglewood serinya TFEAVS Vintage Sunburst.
Ini namanya kalau finishingnya kayak gini sunburst ya. Ini milik salah satu subscriber saya, Eden. Eden Nathanael kalau nggak salah namanya ya. Jakarta kalau nggak salah dia. Jadi dia minta dibelikan Tanglewood. Dia sudah pilih. Jadi Tanglewood ini kan kalau di store offline jarang ya. Jadi rata-rata online. Jadi Eden ini udah pilih barangnya. Dia kontak saya, "Bang, ini lu beli barangnya di sini. Harganya sudah sesuai sama itu, tinggal di setting, upgrade pin logam, upgrade senar, ini saddle nutnya saya ganti tulang. Karena bawaannya masih ABS." Untuk spek, dia topnya pakai cedar, side sama backnya pakai mahoni. Necknya juga pakai mahoni. Necknya pakai mahoni, masih sambungan, bukan one piece. Dryernya diecast. Maju deh saya. Dryernya diecast. Ada stem Tanglewood, Tanglewood, Tanglewood. Ini ada stem Tanglewood. Ini saya upgrade pakai pin logam, saddle-nya saya ganti tulang dan nut-nya saya ganti tulang. Ini harganya 2,6 hampir 2,7, belum termasuk ongkir. Beberapa online shop ada yang pasang harga hampir 3 juta dan ini saya rasa yang paling murah ya. 2,6. Range harganya memang segitu. Untuk kalian yang punya budget 2 sampai 3 juta, Tanglewood sebenarnya sangat worth it menurut saya karena saya pemakai Tanglewood. Saya salah satu penikmat Tanglewood. Selain finishingnya rapi, playability-nya asik nih, necknya asik dia. Necknya asik, finishingnya oke. Cuma beberapa Tanglewood yang kesini problemnya adalah ini. Problemnya dia suka beli nih. Minusnya itu, asal kalian ngerawat tensinnya nggak terlalu keras. Ini pakai 011 Elixir ya, Elixir Phosphor Bronze Nano Web 1152. Keseluruhan gimana bang? Karena saya salah satu penikmat ya, salah satu penikmat Tanglewood. Untuk kalian yang punya budget 2 sampai 3 juta nih. Korten banyak tuh 2 sampai 3 juta. Tapi kalau dibandingin head to head sama yang harganya 2, misalkan harga di 2,5-an dibandingkan seri cord yang 2,5-an, saya lebih pilih Tanglewood. Paling murah Tanglewood 2 jutaan kalau nggak salah. 1,9 atau Tanglewood. Saya punya paling murah itu TWROE yang Roadster, seri Roadster. Ini yang serinya Evolution. Jadi kan ada seri Roadster, Crossroad, Evolution, Discovery, macam-macam. Sebelumnya ada juga yang kesini tapi saya nggak sempat review. Ada yang bahkan 5 jutaan pernah kesini Tanglewood. Bener-bener bagus. Yang paling saya suka dari Tanglewood adalah di neck dan intonasi setiap fretnya. Jadi akurasi nadanya tuh oke banget. Tuning, nadanya tuningnya bagus. Kelihatan nggak ya kalau dari situ? Saya kasih tahu salah satunya ya. Salah satunya nggak kelihatan nih, low string E, fret ketiga harusnya G, hijau kan, langsung tuning A. Nah, hijau. Jadi setiap fret pun nadanya akurasinya pas. Emang ada bang gitar yang setiap fret nadanya nggak tuning, nggak presisi? Ada. Rata-rata kalau low stringnya tuning, misalkan kayak tadi nih E, tapi di fret 3 G-nya masih kurang. Jadi sama sekali jauh dari kata jauh dari indikator hijau ya. Jadi kan kalau hijau tuh kuning, kalau ini kadang langsung hijau, kadang hijaunya tuh gerak-geraknya dikit, tapi masih dalam kategori tuning. Kadang ada yang di 12-nya tuh jauh sekali dari nada yang seharusnya. Misalkan low string di sini E, tapi di 12-nya E-nya jauh. Kalau ini, tuning-nya bagus. Salah satu yang saya suka dari Tanglewood itu. Pas dia. Tentunya harus disetting juga. Jadi kalau kalian ngecek dari sini langsung, kadang ini kurang presisi. Makanya kalau mau ngecek intonasi nada, pakainya clip-on. Jadi kalian bisa lakukan di rumah. Gitar gue sih sebenarnya tuning atau enggak sih. Jadi cek aja di low string, terus di fret nomor 3, nomor 5. Jadi kalau yang nomor 1, saya kasih tahu ya, salah satu sampel. Satu itu E.
fret ketiganya itu G, fret kelimanya itu A, fret ke enam ketujuhnya itu B, fret ke sepuluhnya D, fret ke 12-nya itu balik lagi ke E. Jadi tuning tunernya tuh harus hijau, misalkan di G hijau, A hijau, artinya semuanya tuning. Biasanya kalau salah satu senarnya udah tuning, berarti semuanya tuning. Coba kalian nih, cek gitar kalian. Nggak semuanya, tapi nggak semuanya fals, tapi nggak semuanya tuningnya tuh presisi dengan sempurna, kayak gitu. Salah satu yang kenapa saya selalu rekomen kalau 237-an, coba aja Tanglewood. Barangnya memang nggak familiar sih, tapi asik kok. Kalau saya dengan budget yang sama dibandingkan Chord, saya pilihnya Tanglewood. Yang tadi pertama, Scientist ya, Coldplay. Dia sudah akustik elektrik, pakainya Fishman. Fishman, yes, Fishman. Bridge-nya Rosewood. Fretboard-nya Rosewood. Finishing-nya rapi, playability-nya asik. Oke. Okay. Terus berapa nilainya? Kalau dengan budget segini sih 7,5 ini. 7,5. 7,5 sampai 8 kali ya. Karena gitar itu enggak melulu soal nada yang dihasilkan, tapi kenyamanannya ketika kita mainkan. Playability-nya. Terus sama craftsmanship-nya. Tampilannya rapi, detailing-nya dapat enggak? Terus sama nanti kekuatannya. Misalkan, bang ada gitar 1 juta enak banget suaranya, tapi setahun kemudian ininya udah ngangkat, necknya udah bengkok, fretnya udah gampang aus. Jadi kita harus nggak melulu tentang suara aja, tapi ini empuk nggak, enak nggak dimainin, kalau pakai senar-senar yang gede masih asik nggak. Ini 1152 Elixir Passport Bronze. Oh iya, sama. Ini kan subscriber beli sama saya. Banyak yang belum tahu, saya ini bukan toko. Jadi hanya orang titip beli. Harganya, terus harganya gimana bang? Di tempat itu lebih mahal atau lebih murah? Atau kalau saya sih terbuka aja ya. Harganya itu pasti saya sounding ke orangnya. Harganya tuh kalau yang barang-barang ada di MG, pasti harganya ngikutin MG. Cuma saya minta... cuma dilebihin untuk bensin aja buat beli kesananya. Sama ya kalian bayar biaya setting sama upgrade part-partnya tuh kan beli di sini semua. Tapi kalau gitarnya, saya nggak ngambil untung. Saya cuma minta dibayar bensin aja ke sana. Jadi harganya ya benar-benar dari toko, ya itulah harga jualnya. Maksudnya, di tempat lu bisa lebih murah bang? Enggak, dan saya bukan toko gitu. Terus cara pesennya gimana? Transfer di depan atau setelah gitar diselesai bang? Transfer di depan. Jadi lo transfer, totalnya bakalan berapa, intinya sih buat beli gitarnya dulu yang penting. Nanti setelah ongkirnya atau biaya part-part lainnya setelah selesai baru boleh. Terus bisa dicicil nggak bang? Nih, kemarin ada yang lucu, jadi ada yang kontak saya, bang, boleh nggak bang dicicil gitarnya? Saya mau beli gitar di abang, tapi gitarnya saya nyicil. Harga yang berapa? Misalkan harga yang 3 juta, jadi saya cicil 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi yang unik adalah, dia minta gitarnya dikirim duluan. Saya nggak bisa seperti itu. Kecuali kalau mending kalian nabung dulu. Kalau mau kayak gitu, jangan saya disuruh nalangin, terus barangnya saya kirim ke sana, terus dicicil bayarnya ke sini. Iya kalau dibayar, kalau nggak dibayar gimana? Jangan-jangan dibikin seribet seperti itu, karena saya orangnya nggak suka ribet. Saya orangnya yang penting bat-bat-bat-bat jelas. Kadang-kadang saya suka jutek dengan orang-orang yang seperti itu. Maksudnya banyak nanya, banyak maunya. Atau belum jelas mau pilih apa, tapi sudah hubungin saya. Kalau bisa sih kalian kalau mau beli sama saya sabar, karena
belakangan ini saya kerjaan lagi banyak, alhamdulillah. Terus pastikan dulu kalian udah jelas nih, gue mau beli gitarnya ini hari ini, hari ini, hari ini, kayak gitu. Oke, okay, saya rasa cukup kali ya. Tanglewood TFEAVS milik subscriber dari Jakarta kalau nggak salah, Eden atau Tanahel kalau nggak salah, Eden. Eden, betul namanya Eden. Tanglewood. TFEAVS vintage sunburst, modelnya ini, size-nya ini orkestra ya, ini namanya orkestra nih kalau bentuknya seperti ini nih, orkestra. Finishingnya, catnya sunburst, vintage sunburst. Asik sih gitar ini. Yes, udah gitu aja. Kalau mau ada yang nanya-nanya, silahkan di komen aja. Tapi saya balesnya tidak lewat komen, karena saya sekarang udah ada konten Q&A yang dimana isinya tuh nanti saya kumpulin dulu pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya terpilih gitu ya, yang mewakili pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaannya yang belum dijawab, belum pernah saya jawab gitu. Jadi mohon maaf banget kalau yang banyak komen tapi saya nggak balas, kan banyak yang komen, bang tolong dibalas dong, bang mohon dibalas dong. Mudah-mudahan terjawab di konten aja, tapi jujur saya udah nggak sempet balasin komen-komenan. Mungkin saya lagi cari tahu gimana caranya supaya saya tetap bisa jawab satu persatu. Karena saya ingat banget dulu pernah dibilangin sama subscriber, bang nanti kalau subscribernya udah banyak tetap balesin komen satu-satu ya. Karena sebelumnya setiap komen pasti saya balesin. Cuma berjalan waktu, alhamdulillah kerjaan makin banyak. Oh iya, sama ada yang nanya gini juga, bang kosongnya kapan kalau bengkel? Alhamdulillah nggak pernah kosong. Jadi bengkelnya nggak pernah kosong. Jadi kalau mau datang nggak bisa dadakan. Kalau mau dadakan takutnya tempatnya di sini udah nggak nampung karena tempatnya bengkelnya kecil banget, rumah kontrakan dan tempat tinggal. Biasanya subscriber yang udah pernah ke tempat saya pasti tahulah keadaan kondisi di sini kayak gimana. Jadi saya bukan nggak sanggup ngerjain, tapi tempatnya memang full. Jadi saya sistemnya close dulu nih seminggu, udah waiting list. Mau masuk yang hari apa di list aja, jangan. Bang hari ini kosong nggak? Bang hari ini buka nggak? Bang hari ini kosong nggak? Bang hari ini buka. Kalau sekarang sudah hampir sebulan nggak pernah kosong masalahnya. Waiting list terus. Biar kalian nyaman dan nunggu lama-lama. Baiknya, bang gue bisa nggak tanggal segini mau datang jam segini. Itu lebih enak. Kalau pasti datang pasti saya list, pasti saya catat. Oke? Terima kasih yang nonton. Terima kasih untuk yang selalu support Filosofi Gitar sampai saat ini. Jangan lupa tungguin konten tentang planning Filosofi Gitar, bikin gitar. Oke, okay. Thanks.